Yeay. Jumpa lagi dengan aku, Cihuy, kera yang keren dan kato nih. Apa? Tendangin yang ganteng se-Indonesia Raya. Teman-teman, Cihuy, kita sekarang gak cuma berdua loh, Cihuy. Oh, sama siapa lagi, kakak? Kak Tony ngajak teman Kak Tony untuk ngobrol-ngobrol di sini. Kita bisa belajar juga tentang sesuatu. Oh, siapa, kakak? Di mana teman Kak Tony? Coba kamu tengok ke sebelah kanan. Kanan? Iya, kanan. Itu atas, Cihuy, kanan. Kanan mana, kakak? Kanan, coba ke kanan. Halo, Cihuy. Oh, siapa, pasti kakak? Pasti belum kenal. Nah, teman Kak Tony seorang gitaris. Tapi aku belum kenal. Makanya kamu kenalan. Iya, kakak namanya siapa? Kak Adi. Oh, Kak Adi. Bukan adik, nggak pakai Kak. Adi. Adi. Namanya Kak Adi, teman-teman. Kak Adi ini adalah seorang gitaris. Dia pemain gitar. Gitaris, kakak? Iya, gitaris. Ya, terus gitar yang ditegang itu gitar apa? Kalau ini nama jenisnya gitar elektrik. Oh, gitar elektrik. Berarti temennya obatnya nuk elektrik. Hampir-hampir mendekati gitu. Tapi nggak sama. Tapi kan sama-sama elektrik. Karena dia disebut elektrik. Karena memang dia untuk menghasilkan suara ini membutuhkan arus listrik. Makanya disebut, biasanya umumnya ya, kebanyakan ya, orang itu menyebutnya gitar listrik. Gitar listrik. Tapi buat kebanyakan musisi itu kurang tepat gitu, kurang enak menerima masa gitar listrik gitu ya. Kok jadi kayak gitarnya kayak lampu. Kalau mungkin jadi lebih tepatnya itu ataupun lebih pas gitu itu gitar elektrik. Gitar elektrik tuh, teman-teman, yang dipegang sama Kadi itu gitar elektrik. Biasanya gitar elektrik itu yang mainin siapa, kakak? Ya banyak, banyak itu untuk gitar apa ya, untuk gitar ini banyak yang kan gitar itu macam-macam, ada yang dia elektrik, ada yang gitar biasa gitu ya. Karena memang kebetulan Kak Adi ini mainnya elektrik nih ya. Biasanya yang umumnya kalau pakai elektrik ini ya, biasanya untuk lebih ke ngeband gitu. Anak band gitu ya. Band, nah itu biasanya gitar-gitarnya pakai yang elektrik. Kak Adi di sini biasanya untuk bermain gitar elektrik ini ya, Kak Adi ini seorang pemain gitar rock, metal. Jadi itu nanti mainnya tuh untuk mainnya tuh untuk main-main yang melodi yang cepat gitu. Itu Kak Adi tuh sering main gitu. Berarti yang melodinya gitu, kakak. Gitu, Cihuy. Terus ini senarnya aku lihat agak beda, kakak. Iya. Kalau untuk senar, untuk yang elektrik memang dia nggak sama. Jadi ada yang kayak untuk dipakai yang seperti kayak gitar biasa itu, dia dari nilon. Itu jadi nilon. Gitar-gitar kayak punya, senar pancing gitu ya, Kak Adi ya. Gitu. Itu ada yang jenis gitu. Ada juga ada yang string, tapi nggak diperuntukkan untuk elektrik. Dia ada juga untuk yang akustik, tapi bentuknya tetap bentuknya bukan nilon, tapi dia string, tapi dia lebih agak keras karena dia mengandalkan bukan pakai arus, bukan pakai sound gini. Jadi bisa langsung. Makanya dia lebih keras supaya dia lebih jelas suaranya. Dia dia tidak mengandalkan arus. Kalau elektrik ini dibutuhkan senar ini mungkin dia lebih tipis ya. Dia lebih lentur karena dia memang dia mengandalkan getaran. Jadi dia arus apa untuk sound ini. Jadi senarnya inilah yang dia menghasilkannya dari oleh alat bantu sound. Jadi dia nggak bisa langsung tanpa dia ada sound, memang main elektrik nggak bisa. Kakak Adi, kalau gitar akustik itu kan biasanya ada dolongannya. Itu kan nggak dolong tuh, ada apanya? Ya, kalau ini gitar ini dia nggak. Kalau gitar bolong tuh dia kan biar supaya ada suara yang dia masuk ke suara yang dihasilkan ya. Dihasilkan. Kalau ini dia tidak dihasilkan oleh kayak gitar bolong. Jadi terus di sini itu pakai apa? Nah, kalau ini lihat di sini namanya pickup gitar. Nah, pickup gitar tuh dialah yang menghasilkan apa suara. Jadi dia getaran. Jadi getaran dari body gitar ini dia diterima apa? Ya ditangkap oleh pickup ini. Dia pickup inilah dia mengarahkan suara, menghasilkan suara yang dia masuk ke sound ini. Gitu. Terus ketalanya nih sama enggak nih? Enggak, kalau ini dia fungsi ini dryer. Jadi dryer tuh dia seperti kayak untuk menyetem. Jadi dia untuk ini kan kalau ini gitar ini kan harus kita nadanya harus kita stem dulu. Stem tuh biar enggak. Kalau enggak di stem ya nanti biar enggak fals-fals ya. Kalau enggak ada di stem ya jadi suaranya kayak gimana gitu. Jadi ada. Itu nanti tekniknya ada. Nanti Kak Adi kan kita pengajar dulu gimana supaya cara menyetem gitar. Nah, tapi ini fungsinya dia untuk
memutar ataupun mengencangkan senar gitar. Gitu. Kalau kendor dikencengin, kenceng dikendorin. Gitu ya, itulah. Ya? Ya memang gitu. Terus dia ngejaga nggak kendor kenceng itu bisa nggak? Nah ini dia namanya delocking. Jadi dia jadi dikunci. Nah ini kan ada nih kalau mungkin adik-adik bisa lihat ini yang hitam-hitam ini. Oh itu kakak. Iya ini teman-teman nih. Ini dia dikunci sini biar supaya nanti ketika kak Adi main, apalagi pokok main dengan cepat, itu dia nggak turun. Kalau turun kan jadi fals. Makanya dia delocking. Nah inilah bagian-bagian gitar ini yang apa yang paling terpenting. Terus cuy apa nggak ngeliat nih? Oh iya, itu kayak ada dulut-dulut atau itu kan pencetan atau tuturan itu. Jadi ini bukan hanya sekedar ditaruh, tapi tidak ada fungsinya. Ini dia volume. Itu apa? Jadi volume. Jadi nama mengatur. Pamanya kalau gini, rendah tingginya. Jadi kan, Kak Adi turunin. Tuh teman-teman, coba jadi, diliatin ke kamera Kak Adi biar kelihatan. Jadi tuh. Begitu dia Kak Adi petik gini. Ini berarti volume. Untuk mengatur volume. Ya. Terus itu ada apa lagi ke Kak? Di dalamnya volume. Kalau ini dia untuk jenis suara. Jadi dia ada yang gini suaranya. Mungkin agak lebih tajam ya. Lihat Kak Adi turun lagi. Naikkan. Suaranya agak beda deh kayak. Oh iya. Kan lebih kayak. Beda. Keren gitu ya. Kayak dalam gitu suaranya. Nah, terus Kak Adi naikkan lagi ke atas. Beda lagi suaranya. Iya katanya. Lebih kayak cempreng. Gitu. Iya betul teman-teman. Dia jadi dia ada. Sini lagi beda lagi. Tuh beda lagi. Iya. Ya. Jadi ini beda lagi. Jadi teman-teman, gitar elektrik itu berarti suaranya bisa beda-beda ya? Beda-beda. Kak Adi ya? Ini ada fungsinya. Itulah kelebihan dari elektrik. Kalau gitar akustik, suaranya gitu-gitu kalau aja. Kalau akustik itu biasanya dia hanya mengandalkan takap body. Dia bodinya. Hanya mengandalkan dari body. Kalau ini dia perangkat. Makanya tadilah berhubungan dengan elektrik tadi. Jadi ini semuanya ada. Ini semua di dalam ini sebenarnya banyak kabel-kabel, Cihuy. Ini cuman karena nggak kelihatan. Kan di belakang ini lihat. Tuh, di belakang itu sebenarnya... Di dalam ini kalau Kak Adi bongkar. Coba aku intip ya. Teman-teman, banyak kabelnya. banyak itu. Kabelnya. Pakai elektrik. Tadi kan aku udah tahu nih, ini namanya gitar elektrik, ada atau lagi look, ada pickup dan lain sebagainya. Nah, aku pengen lihat dong Kak Adi mainin gitarnya. Kan Kak Adi gitaris rocker. Kak Adi mau mainin gitarnya nih, teman-teman. Lihat ya. Teman-teman, pengen tahu lagi tentang gitar elektrik dan pengen belajar tentang gitar-gitar elektrik atau spesialisnya rocker sama Kak Adi? Kita tunggu episode berikutnya. Dadah!